orang Mbak. Ini adalah makanan tradisional dari Brebes yang sering disajikan di acara-acara pemerintahan ya. Jadi kita mengangkat potensi lokal ya Mas. Jadi pendopo Brebes ya Mas ya. Ini. Iya pendopo ini. Iya ini direkam. Iya. Ini apa Mbak? Singkong. Ini dari singkong. Dicampur apa Mbak ini Mbak? Ada coklat, gula pasir dan santan ya Mbak ya. Nah kalau yang ini dari ketan ya Mbak. Ketan, ayam. Ayam, nggak ada ayamnya. Nah kalau ini apa Mbak? Namanya? Martabak ya. Telur. Ini yang coba memakan ini singkong. Apa ya, Mbak? Yang isinya apa? Tetap singkong. Singkong ya. Betin ya. Us, wajahnya ganteng sekali Mas. Lengket. Tapi manis. Ada lanjut duduk lah, ngisin. Ganteng is. Tadi masalah. Bojone iki ngomongin yo. Ganteng yakin semua. Nah, ini salah satu. Berarti modelnya yang baiknya aja kon. Enak gak rasanya? Gimana rasanya, Mas? Rasanya. Enggak maksudnya itu? Manis. Bodin dikukus apa diparut? Bodin dikukus. Bodin dikukus. Iris-iris kecil-kecil terus dikukus, campur. Campur gula sama merah. Gula merah. Gula merah. Jadi satu. Sama apa? Dibungkus plastik. Iya maksudnya dicampur apa maksud gula merah sama apa warnanya? Gula pucat, pasir. Ya, mas, ini gula pasir. Santan. Ini santan. Ada gurinya sih. Iya. Ini Mas Udin ini biasa di pendopo ini yang ngurusi ya Mas ya. Berapa ini? Kalau ini kasubag RT-nya ini besar sekali. Dinteng. Ada konjungan Mas Jan. Jadi di Brebes ini benar-benar apa ya Mas? Memanfaatkan potensi lokal ya Mas ya? Tinggi. Ini putih-putih ini santan. Arane apa jajan apa ge? Arane. Mbak, jajan apa mbak arane, Mbak? Wuduk. Wuduk. Tapi namanya mien, Mbak. Wuduk. Wuduk kuwi bodin dengan kelapa, Mbak. Anak kelapane Mbak Cwil, Mbak. Tahu lho. Oh iya. Korok-korok. Mending mulang mbak di panen. Nih, kerumuh ki. Gurih apa manis, Mas? Gurih. Gurih sama manis. Gurihnya terbuat dari santan ini. Manisnya dari gula aren. Iya. Gula aren atau gula pasir, Mas? Gula aren. Satu coklat, Pak. Gula aren coklat. Coklat ini, Pak. Coklat gula aren ini loh. Satu berapa sih, Mas? 1.500 ah. 900. Oh, 900. Murah meriah. Murah ya. Murah. 900. Ya Mas habisin, Mas. Iya, biar habis mas, kan emang jajan yang gak dihabisin itu mubadir mas. Nah, luar biasa ya, namanya buduk ya. Kali-kali tadi bupati kecerungan ente ini bupati ketoprak. Parete bisa habis, Pak. Udah habis itu. Rempos menu habis dia. Habis warga ya. Habis. Kalau masuk YouTube harus habis. Jadi makanan ini benar-benar enak dari Brebes. Jadi orang lain itu pasti kayak apa ya makanannya ya. Nusuk nanti di pai itu. Iya, nyo. Modelnya aja kon. Orang gagal ngono lho. Tinggal menang deh. Begini kayaknya ngomongin lho. Ujungnya. Bagi kaya Pak, makan mendem durian. Itu. Ketemu Bu Jendri. Meru. Pas lagi ya, komen Bu Jendri. Jemput sih Pak, pas acara itu loh. Iya. Pak Beda. Oh, Beda ini. Gala dinner itu loh. Iya. Ngobrol dengan aku sih. Hampir habis ya, luar biasa ya. Hari ini tanya suara. Enggak Mas, saya pengen tanya nilainya kalau makanan kayak gitu saya lihat ke atas. Berapa ini nilainya? Kamera. Iya, nilainya berapa, Mas? 98,9. Besar ya ternyata. Emang enak. Iya. Mengenyangkan, loh. Mengenyangkan ya. Daripada roti om, mending makan ini loh. Oh iya. Ini lebih sehat. Jangan merek. Jangan berbicara enggak boleh. Lebih baik ini loh. Iya. Lebih sehat. Mau diedit gampang, Pak. Kamu edit.
Ini enggak edit-editan, Mas. Edit kan bisa aja. Iya. Ini tetap suwe, di film gue tetap mau. Habisin ini, Mas. Bu. Habisin, Mas. Ini kerja di kerjaan ini, saya yakin. Enggak, enggak di kerjaan ini. Kan jadi nge YouTube kok. Oke, Mas, merebu si siapa lo ya? Lu kan nanti jago-jago. Jajah. Wah, Ibu, iya, Pak. Tapi ini. Iya, sama Ibu. Dia nak bawa bawa bawa. Iya, Mbak, bawa bawa. Mana? Kan bungkus ya. Kok mana kesek ke langkah kok. Kan bungkus kesek ke kantor dia tuh. Ini ngoncak jaluk. Kantor nanti bengi sih. Apa di mana nanti bengi? Mas di kantor nanti bengi nyok. Kita nanti bung N, kantor nanti bengi Mbak. Yo. Nanti ada bojo. Enak ya? Manis ya, Mas ya? Manis. Wuduk, saya baru tahu itu namanya. Iya, namanya wuduk. Orang Minang aku pernah sering gawe wong tua, Mas. Gawe nanti kayak bodine dipocel-pocel. Iya. Lu baru kuwi dikukus. Oro-oro gitu namanya. Wuduk dikukus karo santen, Mas. Tapi orang gula Jawa. Orang gula Jawa. Iya, kur gurito ngono lho, Mas lho. Ini gurih, manis. Kan gurinya kan ada manis-manis sih. Saya bubur brohok gitu. Eh, dan bubur brohok. Putih-putih bubur brohok. Itu mulutnya ada kumis sih, Mas. Apa nih? Mulutnya. Oh iya ya. Kamang potong. Ini suara ke, Mas. Gue dunteng ya. Eman-eman garis cul ke, Mas. Emang enak sih, tapi luar dulu. Ini iya, ku tunteng ya, Kit. Paling nyono bae mangan ya. Nah, berarti wutuk itu enak. Oke, kalau pengen tuku alias pengen beli di mana, Mbak? Di toko apa, Mbak? Oh, di Nirmala. Nirmala Brebes ya? Iya. Menyediakan jajan-jajan tradisional, Mbak. Oke. Iya. Oke, buka jam berapa sih, Mbak? Mbak. Jam berapa? Tapi bertahap loh, Pak. Tapi bertahap. Mikir, anak kita kan mikir, orang langsung grup akhir kafe. Oh iya Mbak, terus. Ini sengaja dibeli yang beli mahal sih. Tiap bulan berapa apa ya? Sebenarnya berapa menit kemana lagi tuh? Yakin. Berarti kan menikmati makanan tradisional kan cara-cara makan burdin nuno loh. Turun-turun kau yang burdin nuno burdin. Wis lah tutup dinah suwen ora payu tayangan nanti lagi ndeleng suwen sing yake lagi ndeleng wali ndeleng wong 12 bulan ada dayangan wisin to ya wis tetep like comment subscribe di channel YouTube Bang Andri dadah din ada sing ndeleng beli ya ge ya kakak.